Polda Jambi bersama Korem 042 Garuda Putih melaksanakan olahraga pagi bersama sebagai wujud sinergitas TNI Polri pada Selasa. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Yudawan, PJU Polda Jambi, PJU Korem 042 Garuda Putih, dan personil Polda Jambi dan Korem 042 Garuda Putih. Olahraga bersama yang mengusung tema Bersatu Menjaga Keutuhan NKRI tersebut dilaksanakan bertujuan untuk menjalin keakraban dan kebersamaan antara anggota Polri dan TNI. Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono di Jambi Selasa mengatakan bahwa kebersamaan ini dilakukan oleh Polda Jambi dan Korem 042 Garuda Putih untuk membuktikan bahwa TNI dan Polri selalu kompak. Olahraga bersama di lapangan Makorem 042 Garuda Putih, berbagai kegiatan yang mempererat kebersamaan dan kekompakan dilaksanakan di lapangan Makorem pagi itu. Usai berolahraga bersama, kegiatan diakhir dengan pembagian door prize dengan hadiah utama 3 buah sepeda. Sementara itu, Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono menyampaikan bahwa kegiatan olahraga bersama ini dalam rangka menjaga kekompakan sinergitas TNI dan Polri ini juga bertujuan menjalin keakraban agar sinergitas TNI dan Polri semakin erat. Kita berharap dalam bertugas TNI dan Polri, khususnya Korem 042 Garuda Putih bersama Polda Jambi terus kompak.